Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTubeku bareng aku di sini Yeni. Jadi di video kali ini menyambut Agustus 2024. Kalau di sebelumnya aku bikin video tentang sayap dari snack, kemudian ada juga mahkota snack dan tongkat snack. Nah, kali ini aku akan menggabungkan keseluruhan hasil karyaku tersebut untuk dijadikan sebuah kostum. Gimanakah caranya? Yuk langsung lanjut aja ke videonya. Oke, jadi untuk membentuk sebuah kostum dari snack tersebut, seperti yang aku bilang di video tadi, di pembukaan video, ada beberapa bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, di sini aku menggunakan snack bentuk sayap kupu-kupu yang udah aku bikin sebelumnya. Jadi ini kita pakai dulu. Di sini tuh ada talinya kayak gini. Nanti terserah kalian mau make ini di belakang atau snacknya ini yang di belakang, terserah ya. Sebenarnya kalau lebih bagusnya lagi ini dikasih snack, ini dikasih snack bakal lebih bagus, tapi nanti biayanya bakal lebih mahal. Terserah kalian nanti mau snacknya bolak-balik atau satu sisi aja. Bisa juga untuk bagian tengahnya ini kalau mau lebih kuat bisa dikasih kayak ranggangan atau kerangka dari kawat gitu, atau biarin kayak gini aja. Pertama di sini akan memakai sayapnya ini dengan snacknya ini ada di belakang. Caranya simple banget, talinya ini tinggal dipakai aja. Dan untuk talinya kalian bisa menyesuaikan, bisa dipasang di sini atau di bagian lebih tengah sini juga boleh. Kalau di sini nanti sayapnya itu bisa nekuk gitu. Oke, cara pakainya mudah banget, tinggal ini kita pakai kayak pakai tas. Simpel banget kayak gini doang. Kita tata. Dan kemudian kostum itu nggak akan abdel kalau nggak ada mahkotanya. Mahkotanya juga sama, ini dari snack, videonya juga udah aku share sebelumnya. Snacknya yang tengahnya adalah yang paling tinggi, kemudian samping kanan kirinya itu bisa makan agar lebih bagus. Ya, samping kanan kirinya itu sama agar simetris. Kemudian tengahnya ini dikasih hiasan bunga dari kertas kilap warna emas dan merah. Di sampingnya ada permen, maksudku ada coklat koin, ada dua. Oh iya, untuk bajunya tadi aku pakai serba hitam ya. Kerudungnya hitam, kaosnya hitam, dan roknya juga hitam. Pakai aja kayak gini, tuh. Dan yang terakhir, ini ada tongkatnya seperti ini. Udah kayak ibu peri. Untuk tongkatnya juga simple. Dalamnya ini aku pakai pipa, kalian bisa menggunakan tongkat pramuka itu juga bisa ya, pipa yang dibungkus sama kertas kilap, kemudian diseling-seling, serang-seling pakai kertas warna merah kayak gini. Jadi untuk dasarannya warna silver, kemudian diseling-selingnya pakai kertas warna merah. Lanjutnya, untuk snacknya tuh kayak gini nih, habisnya cuma sekitar 12 ribuan ya. Permen yang aku selang-seling pakai coklat kayak ini, dibentuk kayak matahari, kemudian di tengahnya ada snacknya. Lanjut di bawahnya ini untuk mempercantik aku kasih pita aja kayak ini. Tuh, udah jadi kan, simple banget. Oh iya, untuk tongkatnya itu kalau bisa bagian belakangnya ini pakai kardus aja ya, yang dibungkus sama kertas kilap tuh cukup ya bagian depan, karena nanti agar dia lebih lengket aja sama tongkatnya ini. Kalau depan kayak gini, kalau dari belakang seperti ini. Sudah siap ini untuk acara karnaval. Oh iya, masih ada yang kurang satu lagi guys. Ternyata masih ada yang kurang, ini kalungnya, lupa. Kalau nggak ada kalungnya itu kayak ada yang kosong gitu. Nah, kayak gini kan lebih estetik. Nih. Kemudian ada tongkatnya kayak gini, kayak jual jajan. Jadi nanti kalau karnaval, kemudian lapar atau haus, tinggal nih ambil permen. Kalau lapar lagi nih, tinggal ambil jajan. Aku ulangi lagi ya, kalau dari depan tuh kayak gini. Kalau dari belakang seperti ini. Jadi kan,
Coba ini untuk sayapnya aku balik ya. Jadi yang snake-nya ini di depan dan yang silvernya ini di belakang. Kayaknya lebih gampang kalau snake-nya ini di belakang, nggak di depan kayak gini. Tapi kayak gini juga nggak apa-apa. Untuk pesan aja ya, kalau mau snack-nya di depan, di belakangnya ini dikasih karot agar dia itu lebih kayak kaku aja gitu. Dan udah jadi, jadilah seperti ini. Ini seperti ibu peri snack. Jadi bagian atas ini ada mahkota snack. Kemudian ada kalung snack, ada tongkat snack, dan ada sayap snack. Mohon maaf ya, ada suara sapi di tangga. Oke, sekian dulu tutorialku cara membuat kostum dari snack untuk karnaval kayak gini. Semoga video kali ini menginspirasi dan next akan aku buat lagi macam-macam kostum karnaval low budget. Oke, sekian dulu video dariku kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.